Ya, silakan buka. Oh, insyaallah sama. Anda pernah lihat? Di bukaan tuh? Oh, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la rasula wala nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rekan-rekan yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ya berjumpa untuk membaca kitab Fiqhul Muyassar. Fiqih yang ringkes. Kita masih awal pembahasan yaitu kitab At-Taharah. Kitab tentang bersuci. Bersuci, kata penulis, masih pelajaran yang lalu ya, itu terbagi jadi dua, ma'nawiyah dan juga hissiyah. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, taharatun ma'nawiyatun, bersuci yang sifatnya ma'nawi, wa hiya taharatul qalb min asy-syirk. Pembagian yang pertama ini pensucian hati, pembersihan hati dari noda syirik wal ma'asi dan juga kemaksiatan. Wa kullu ma rana 'alaihi, dan segala sesuatu yang bisa memberikan titik hitam pada hati maka harus dibersihkan. Iri, dengki, hasad, itu kan penyakit-penyakit hati, itu harus dibuang. Apakah seorang bisa betul-betul membersihkan penyakit dengki di dunia ini? Maka jawabannya enggak. Penyakit dengki itu akan dihilangkan nanti pada hari di mana kaum muslimin masuk ke dalam surga. Di dunia akan terus ada dengki. Cuman, ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang bisa terkalahkan olehnya. Lantas bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati dari kedengkian? Di antaranya Nabi banyak memberikan solusi. Di antaranya, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum.
Ketika melihat ada seorang lebih dibukakan pintunya terhadap dunia, maka segera lihat orang yang ada di bawahmu. Jangan nonton orang yang ada di atasmu. Itu akan membuka peluang. Karena mata itu termasuk utusan hati. Ketika mata melihat sesuatu, maka dia akan lapor kepada hati. Kalau hati sudah menginginkannya, kan repot cara mengaturnya. Cara manajenya gimana? Kalau dia punya ilmu, ilmu yang akan memanajenya. Tapi kalau nggak punya ilmu, dia akan terbawa. Kalau hati sudah tergoda, maka dia akan memerintahkan mata untuk melihat, melihat, dan melihat, dan seterusnya. Kalau dia tidak mendapati dirinya, mampu untuk memilikinya, maka tinggallah. Harapan untuk memiliki, atau na'udzubillah. Ketika dia nggak sanggup untuk memilikinya, maka dia menginginkan agar nikmat yang dipegang oleh orang lain hilang. Hasad. Karena itu lihat kepada orang yang di bawah kita. Dia punya kendaraan, udah antum lihat diri antum aja. Antum punya kendaraan juga. Lihat yang di bawah antum, tetangga. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemana-mana jalan kaki, naik angkot, naik bus, naik elf. Harus nunggu antrian, ngetem. Antum bisa naik motor, alhamdulillah. Lihat yang di bawah. Kemudian perbanyak doa. Di antara cara membersihkan penyakit hati yang sifatnya taharatun ma'nawiyah, suci secara maknawi, batin, di antaranya perbanyak doa. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Duhai Tuhan kami, ya Allah, ampunilah kami, ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari bentuk-bentuk keimanan. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ya Allah, jangan biarkan ada penyakit gil, dengki, iri hati, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Jangan kau biarkan, ya Allah, dia menguasai. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Wahya ahammu min taharatil badan. Kata penulis, mensucikan hati, taharah al-ma'nawi, taharah batin, itu lebih penting daripada taharah badan. Seorang berhadas, cuci tangan, selesai. Bisa, suci. Tapi kalau membersihkan hati, itu enggak gampang. Kadang pelakunya enggak sadar kalau ada kotoran di dalam hatinya. Tapi kalau orang ada, dia melihat tangannya kotor, dia bisa mencucinya, dia merasa terganggu dengannya. Tapi kalau kotoran hati, dia tuh sombong, tapi dia gak sadar kalau dia sombong. Dia tuh dengki, tapi dia gak sadar kalau itu dia dengki. Dia tuh suka meremehkan orang lain, takjub dengan dirinya sendiri, tapi dia gak sadar dengan perbuatannya. Kalau dia gak sadar dengan perbuatannya, bagaimana mungkin dia bisa mengobatinya? Karena dia merasa sehat-sehat saja. Karena itu lebih penting membersihkan kotoran yang ada di dalam hati daripada kotoran yang ada di dalam atau di luar jasadnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Duit, follower, anak kebanggaan, anak-anak laki-laki yang dia banggakan, itu enggak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Illa man atallah, kecuali yang mati kemudian dibangkitkan, ternyata isi hatinya dia datang kepada Tuhannya dengan membawa hati yang salim, bersih, selamat dari noda kesyirikan, selamat daripada noda-noda cinta kemaksiatan, selamat dari dengki,
wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirk. Karena itu seorang tidak akan mungkin dia bisa merealisasikan, membersihkan kesucian badannya sementara masih ada najis yang ada di dalam dadanya, hatinya, yaitu syirik. Karena itu siapa yang ingin mensucikan tubuhnya, sucikan dulu hatinya. Bagaimana cara mensucikan hati? Belajar. Kama qala ta'ala, lihat bagaimana Allah firmankan, Allah sifatkan orang-orang musyrik, bagaimana Allah lukiskan isi hati mereka. Innamal musyrikuna najas, hanya saja mereka orang-orang musyrik itu adalah najis, bukan fisiknya. Sebagian memang ada yang menafsirkan najas pada fisiknya, tapi itu pendapat yang lemah. Najis itu bukan pada fisiknya, tapi pada hatinya. Nabi berapa banyak, berapa kali beliau menawan orang-orang musyrik. Ketika beliau berperang, bersentuhan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, enggak pernah ada riwayat beliau membersihkan kemudian berwudu, enggak ada. Bahkan sebagian kaum musyrikin ada yang ditawan di dalam masjid, diikat di tiang Masjid Nabawi. Lah kalau dia najis badannya, enggak mungkin diikat di tiang. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kalau itu adalah najis. Jadi musyrik fisiknya tidak najis. Orang kafir jasadnya enggak najis. Yang dikatakan najis dalam surat At-Taubah ini adalah hatinya, keyakinannya najis. Menyekutukan Allah. Ini poin yang pertama. Al-qismu thani, at-taharatul hissiyah. Pensucian pada bentuk hissiyah. Bentuk zahirnya. وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. Perinciannya insyaallah nanti akan dijelaskan dalam buku ini. Kemudian pengertian secara bahasa. Kita kan baru masuk kitab Thaharah. Sekarang akan diartikan oleh penulis menurut definisi bahasa. Ta'rifuha wa hiya fil lughah, secara bahasa Arab arti taharah adalah an-nadhafah, pembersihan. Wan-nazahah min al-aqdhar, pensucian dari berbagai macam kotoran-kotoran. Itu arti taharah. Antum sudah belajar kitab taharah? Sudah. Apa arti taharah? Mensucikan dari sesuatu yang kotor. Pembersihan. Itu secara bahasa. Wa fil istilah raf'ul hadath. Adapun dari istilah agama, syariat mengartikan taharah yaitu raf'ul hadath, mengangkat hadath, kotoran. Wa zawalul khabath, dan mengenyahkan khabath. Khabath yaitu diartikan sesuatu yang bisa membatalkan seorang dari sholat. Itulah hadas. Jadi arti toharah secara istilah syariat mengangkat sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Di antaranya keluarnya sesuatu dari dua jalan. Wal muradu birtifa'il hadathi. Sekarang maksud penulis dengan ucapan mengangkat hadas. Izalatul wasfil mani' minas salah. Maksud beliau mengangkat, menghilangkan, mengenyahkan hadas, yaitu menyingkirkan sifat, suatu sifat yang bisa menghalangi seorang daripada sholat. Bisti'malil ma, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya itu dengan menggunakan air. Membersihkan, menghilangkan sesuatu yang bisa menjadikan seorang terhalang dari sholat. Bagaimana cara menyingkirkannya? Dengan menggunakan air,
fi jami'il badan, pada seluruh tubuh badannya. Wa in kana al-hadatsu akbar, ini kalau hadatsnya besar, seperti seorang yang junub. Wa in kana hadatsan asghar yaqti mururuhu ala a'dha'il wudhu'i bi niyyah. Ini penting kata beliau. Adapun kalau hadatsnya kecil, maka cukup untuk membasuh, membiarkan air tersebut mengalir pada sebagian anggota wudhu dengan niat. Inilah ya yang membedakan seorang yang belajar dengan orang yang enggak belajar. Orang yang belajar itu waspada. Kapan dia melihat ada satu peluang yang dengannya seorang bisa meraih ridha Allah, buru-buru dia pasang niatnya. Habis isya dia ngantuk misalnya. Dia udah kalah dengan rasa kantuknya. Dia bilang sama istrinya, "Oh, saya sepertinya saya pengen tidur lebih awal. Tolong jangan ganggu saya ya." Dia tidur lebih awal. Ketika dia mau tidur, dia langsung pasang niatnya, "Saya pengen sholat malam." Habis isya ngantuk, dia pulang. Dia pengen langsung tidur. Sebelum tidur, seorang yang punya ilmu, dia akan pasang niatnya, "Saya pengen sholat malam." Ketika dia tidur, ternyata bangun azan, bahkan iqamat. Saking pulasnya, saking capeknya dia tidur. Sepanjang malam dia dihitung sebagai orang yang beribadah. Apa sebabnya? Niat. Waspada. Ini yang membedakan orang yang ngaji sama orang yang enggak ngaji. Misalnya, ini habis zuhur, lagi ngantuk-ngantuknya, diajak pengajian lagi. Wah, ikut pengajian, ngantuk, enggak ikut, ya gimana? Islah ngopilah. Pasang niat buru-buru. Niat untuk menghilangkan ngantuk kalau taklim. Saya enggak mau kalah sama teman-teman. Dia ngerti dunia, ngerti juga agama. Dia ngerti pembatal-pembatal wudu. Dia ngerti pembatal-pembatal sholat. Bahkan ngerti juga pembatal-pembatal Islam. Saya belum. Ngopi biar semangat. Sambil ngopi, sambil meniatkan untuk supaya seger di dalam pengajian, di dalam menimba ilmu, selama dia ngopi, dia itu sedang beramal saleh. Apa sebabnya? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu bergantung dengan niatannya. Orang yang belajar ngopi bisa jadi ibadah. Ngeteh bisa jadi ibadah. Wa in faqadal ma au ajiza anhu. Apabila seorang terhilangkan, dia enggak mendapati air untuk menghilangkan najis pada dirinya, atau dia enggak mampu untuk menggunakan air, ma yanubu anhu, sebagai pengganti daripada air, wa huwa turab, maka dia isti'mal ma yanubu anhu wa huwa turab. Ketika seorang tidak mendapati air atau ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk menggunakan air, sakit misalnya, maka dia ganti cara menghilangkan hadas dengan sesuatu yang bisa menggantikan air, wa huwa turab, yaitu tanah. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, tanah sesuai dengan sifat yang diperintahkan oleh syariat. Tanah yang kayak gimana? Pasir mencukupi? Mencukupi. Kalau di dalam rumah sakit, ada tanah enggak? Enggak ada. Adanya apa? Bantal. Bisa bantal? Enggak bisa. Ada sendal? Ada. Bisa? Bisa. Karena terkandung padanya tanah. Jadi dia berwudu dengan sisa tapak sendal, bukan bantal. Sebagian saudara-saudara kita menggunakan bantal, menggunakan selimut. Emang di situ ada tanahnya? Kan tidak ada. Wasayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, nanti penjelasan panjang lebarnya ketika masuk dalam kitab tayammum.
wal murad bi zawalil khabath ay zawalun najasati minal badan wal thawb wal makan. Tadi kan diartikan apa sih arti thaharah secara syariat? Mengangkat hadas. Hadas itu sesuatu yang bisa menghalangi seorang dari sholat dan menghilangkan khabath. Khabath, apa maksudnya menghilangkan khabath? Menghilangkan khabath yaitu menghilangkan najis yang ada pada badan, yang ada pada baju, yang ada pada tempat. Ini lebih umum. Kalau hadas itu terikat dengan diri sendiri, jasad. Tapi kalau khabath itu lebih cakupannya lebih umum. Bisa dengan diri sendiri atau pakaian yang dikenakan atau tempat yang akan digunakan untuk sholat. Disebut khabath. Singkatnya, arti thaharah adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat. Itu arti secara syariat. Kemudian kata penulis, rahimahullah, fattaharatul hissiyya ala naw'ain. Tadi kan thaharah secara umum ada dua. Thaharah ma'nawiyah, thaharah hissiyah. Singkatnya, thaharah batin, thaharah zahir. Itu aja, biar mudah. Sekarang thaharah yang zahir, thaharah pada badan. Itu pun terbagi menjadi dua bagian. Thaharah tu hadatsin wa takhtassu bil badani. Thaharah dari hadas, ingat ya, supaya apa? Saya menggunakan bahasa hadas di sini untuk melanjutkan pelajaran supaya mudah, enggak diterjemahkan kembali. Mohon untuk mengakrabkan kata hadas di telinga, kemudian dipahami di dalam hati kita, hadas itu sesuatu yang bisa menghalangi seorang dari sholat. Ini kalau dijelaskan seperti itu kan ribet. Tapi kalau dikatakan hadas, kan simple. Sekarang thaharah hissiyah, thaharah yang zahir. Membersihkan secara zahir. Pada zahir badan manusia. Itu pun terbagi menjadi dua. Thaharatu hadatsin. Yang pertama, pensucian dari hadas. Yang terkhusus terikat dengan badan seseorang. Yang kedua, wa thaharatul khabath. Yang kedua, pensucian thaharah pada khabath. Khabath tadi apa? Ini lebih umum lagi. Bisa orang, bisa pakaian, bisa tempat. Jadi thaharah hissiyah kesimpulan ada dua. Wa takunu fil badan wal thawb wal makan. Ini pembagian sebetulnya cuma kesimpulan aja. Thaharah ada berapa? Ada dua, zahir dan batin. Thaharah zahir badan maksudnya. Thaharah batin maksudnya hati. Sekarang thaharah zahir ada dua. Yang pertama khusus terikat pada badan. Yang kedua, umum, terikat pada badan, pakaian, atau tempat. Ini kesimpulannya. Sekarang bicara tentang hadas, sesuatu yang bisa menghalangi seorang dari sholat. Wal hadatsun ala naw'aini. Hadas pun terbagi menjadi dua. Ingat ya, ini cuma kesimpulan. Hadas asghar, wa huwa ma yajibu bihil wudhu, wa hadatsu akbar, wa huwa ma yajibu bihil ghusl. Hadas, sesuatu yang bisa menghalangi seorang dari sholat, itu terbagi jadi dua, kecil dan besar. Jelas sampai sini? Kecil dan besar. Hadas kecil, hadas besar. Seperti apa hadas kecil? Hadas kecil itu seorang wajib mensucikannya dengan cara berwudu. Siapa yang ingin sholat sementara dia memiliki hadas kecil, maka dia wajib masuk ke dalam pintu wudu. Berwudu, selesai. Hilang hadas kecilnya. Adapun hadas akbar, maka seorang apabila ingin masuk ke dalam sholat, maka wudu tidak cukup. Maka dia harus membersihkannya dengan mandi. Hadas besar berarti apa yang dimaksud? Junub. Yang jawab yang bujang lagi, junub katanya.
Taib. Wal khabath. Tadi kan hadas. Hadas kan terikat dengan badan ya, khusus dengan badan. Sekarang khabath. Khabath kan umum badan, pakaian, kemudian tempat. Ini terbagi menjadi tiga. Tiga bagian. Khabath yajibu ghasluhu. Khabath yajibu nadhahu. Wa khabath yajibu mashahu. Ada yang khabath, hadas, kotoran yang wajib untuk mencucinya. Seperti apa? Jilatan anjing. Jilatan lidah anjing. Kan wajib mencucinya. Atau khabath, kotoran, sesuatu yang teranggap najis, cukup untuk dikerik, dikeringkan. Ketika kering, dikerik, baunya hilang, sudah. Seperti kotoran, sebagian para ulama menganggap seperti apa? Kalau air mani itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam mengenakan pakaian yang ada bekas maninya dan mengering. Maka beliau mengkeriknya dengan kukunya. Dan Nabi sholat dengan pakaian tersebut. Jadi dikerik, dibersihkan. Syah, na'am, syah. Wa khabath yajibu mashuhu. Tapi ada juga khabath, kotoran yang wajib di cukup dibasuh saja. Cukup diusap, kotorannya hilang. Seperti khuf. Khuf itu lebih tepatnya bukan terompah, tapi sepatu yang menutupi mata kaki. Kapan panjenengan pakai sepatu yang menutup mata kaki? Misalnya habis sholat duhur, kemudian dia safar dalam keadaan wudhu. Kemudian dia pakai sepatu, kos kaki, kemudian sepatunya pun menutupi mata kaki. Kemudian dia buang angin misalnya, batal kan? Kemudian dia masuk masjid. Dia masuk masjid, kemudian dia berwudhu. Maka cukup ketika dia berwudhu selesai, sepatunya itu diusap saja. Nggak usah dilepas. Kakinya nggak usah dilepas dari sepatunya. Diusap bagian atas sepatunya dengan air wudhu. Maka cukup. Kemudian dia sholat dengannya. Jelas sampai sini? Karena Nabi SAW pernah sholat dengan sepatu. Tapi kita lihat dulu keadaannya. Kenapa Nabi sholat pakai sepatu? Lihat keadaannya. Padang? Padang pasir. Dalam keadaan safar, padang pasir. Dan apabila mereka sholat dengan sepatu, itu pun dianggap wajar pada zaman dahulu. Adapun pada zaman sekarang, betul hukum sunnah tetap sunnah, sholat pakai sepatu. Tapi lihat keadaan. Manakala kita menerapkan sunnah, tapi akan terlahirkan sesuatu yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, maka menerapkan sunnah ketika itu menjadi terlarang. Kenapa terlarang? Karena melahirkan mudarat yang besar. Coba aja Anda bayangkan pakai sepatu datang ke masjid. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini orang sholat pakai sepatu, ini sesat ini. Kenapa dikatakan sesat? Karena ketidaktahuan masyarakat. Kita yang sudah mengetahui ilmu, sudah belajar akan ilmu, kita pun harus belajar bagaimana cara menerapkan ilmu. Jangan sampai kita menerapkan suatu ilmu, ternyata melahirkan mudarat yang besar. Seperti yang viral ya. Membuang apa? Sesajen. Nggak perlu di-upload. Buang-buang aja. Di-upload ini kesyirikan, bagus. Tapi kan lihat. Akhirnya mereka manusia justru melestarikan budayanya. Orang yang mengingkari kemungkaran justru dicari. Menjadi buron. Ini kan kurang tepat. Karena itu seorang ketika menerapkan ilmu, mengingkari kemungkaran, melakukan suatu hal yang ma'ruf, maka dia harus lihat kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam agama tersebut. Apabila seorang mengingkari kemungkaran, ternyata melahirkan kemungkaran yang semisal, maka mengingkari kemungkaran ketika itu enggak boleh. Makruh hukumnya. Apabila seorang mengingkari kemungkaran, ketika dia mengingkari kemungkaran justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar,
itu haram hukumnya. La darar wa la dirar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la darar wa la dirar. Nabi berpesan, jangan kalian membuat sesuatu yang membahayakan sengaja maupun enggak sengaja. Kita kembali pada pelajaran, demikian ketika seorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia pun harus belajar bagaimana cara mengamalkan ilmu. Selesai ya. Kita rangkum saja dulu sebelum masuk pembahasan yang berikutnya. Thaharah ada berapa? Dua. Zahir dan batin. Kemudian thaharah zahir itu apa? Thaharah pada badan. Thaharah batin pada hati. Kemudian arti thaharah secara syariat artinya apa? Mensucikan seorang dari hadas dan khobas. Mensucikan seorang dari hadas dan khobas. Hadas, sesuatu yang menghalangi seorang dari sholat. Dan ini hanya terikat pada badannya. Adapun khobas adalah sesuatu yang sifatnya lebih umum. Kotoran pada badannya, kotoran pada pakaiannya, kotoran pada tempat yang akan dia kenakan, dia gunakan untuk sholat. Disebut thaharah khobath. Kemudian hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kapan dikatakan kecil? Ketika cukup dihilangkan dengan wudu. Kapan dikatakan besar? Ketika wudu tidak cukup untuk membersihkannya, akan tapi dia harus mandi, maka dikatakan dia hadas, hadas besar. Mas'alatu tsaniyah. Sekarang poin yang kedua, permasalahan yang kedua. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah. Sekarang air yang mana yang seorang bisa dikatakan bersuci dengannya? Ini pembahasan tentang air sekarang. Tadi kan thaharah bersuci, sekarang masuk kepada air. Air yang mana yang seorang bisa dikatakan dia telah thaharah? Qala al-muallif rahimahullah, at-thaharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Yang namanya bersuci itu diperlukan sesuatu untuk mensucikan seorang dari sesuatu yang dianggap kotor. Yuzalu bihi najas, yang dengannya najis itu bisa hilang. Wa yarfa'u bihi al-hadath, hadath pun bisa hilang. Wa huwal ma, maka sesuatu itu adalah air. Sesuatu yang bisa menghilangkan najis, sesuatu yang bisa menghilangkan hadas, yaitu air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah wal ma'ul mutahhar. Adapun air yang seorang bisa mencapai taharah, artinya air yang bisa mensucikan, wal ma'u tahur, adalah air yang suci tentunya. Enggak boleh menghilangkan najis dengan air yang ada najisnya, enggak boleh. Maka menghilangkan najis dengan air yang suci dari najis. Ada sebuah ayat yang mengingatkan kita ya, kalau datang hujan, kita diperintahkan untuk tafakkur. Walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebelum datang rahmatnya. Artinya sebelum datang hujan, biasanya Allah mengutus air atau angin yang sifatnya dingin menyejukkan. Silakan cek aja. Kalau pas mau datang hujan, biasa datang angin yang sejuk. Ini kata Allah apa? Sebagai busyra, kabar gembira akan datang hujan. Kemudian Allah sifatkan hujan. Wa anzalna minal ma'a tahura. Kemudian Allah turunkan air hujan, sifatnya apa? Tahura, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Coba kita tafakur. Bayangkan kalau airnya najis. Apa enggak repot kita? Ternyata airnya bau, ternyata airnya keruh, ternyata airnya kotor.
Bagaimana cara kita minum kalau begitu? Bagaimana membersihkan genteng-genteng kita dari najis? Belum lagi benda-benda yang terkena cipratan air hujan tersebut. Karena asalnya air hujan tersebut najis. Bagaimana? Nah, tapi dengan rahmatnya Allah turunkan air hujan dengan sifat apa? Tahura. Sifatnya suci. Kemudian Allah sebutkan juga kenapa dia turunkan air hujan. Linuskiya bihi. Supaya Allah memberikan minuman. An'aman wa anasiya katsira. Untuk binatang ternak, demikian pula untuk banyak manusia. Kemudian Allah sebutkan juga hikmahnya. Wa yasrifu amma yasha. Kemudian Allah palingkan air hujan tersebut kepada sebagian yang lain. Jadi air hujan gak netep di satu tempat, tapi dia berjalan ke tempat yang lain. Bayangkan kalau dia tetap gak berjalan. Bukankah bahaya? Bukankah mudarat? Setelah itu Allah sebutkan, liyadzakkaru. Aku ingatkan ini semua supaya kalian bisa berpikir. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tapi kebanyakan manusia enggak mau berpikir akan air hujan. Kebanyakan mereka justru kufur terhadap nikmat Allah berupa air hujan. Karena itu ketika Nabi melihat hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah air hujan yang memberikan manfaat. Karena air hujan gak semuanya ada yang memberikan manfaat. Kadang membawa petaka. Apa sebabnya? Disebabkan karena bi'aydin nas, bima kasabat aydin nas. Ada sesuatu yang Allah ingin timpakan kepada mereka disebabkan karena dosa. Karena itu banjir, longsor. Wa huwa tahir fi dzatih. Air hujan itu asalnya zatnya adalah suci. Dan ini merupakan karunia yang Allah limpahkan kepada manusia. Al-mutahhir li ghairi. Suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Dan dia tetap sesuai dengan ciptaannya, sesuai dengan zatnya. Asal air adalah suci. Ay ala sifatihi lati khuliqa 'alayha. Sifat yang Allah ciptakan pada air adalah sifatnya suci. Sawan kana nazila minas sama, apakah air tersebut turun dari atas langit? Kal matar wudhubil thulud wal barad. Apakah dia apa namanya hujan, apakah dia gerimis, apakah dia salju, apakah dia butir-butiran es? Aujarian fil ardi, atau sesuatu yang mengalir di muka bumi hasil daripada air hujan seperti sungai, kamail anhar wal uyun wal abar wal bihar. Apakah dia sungai, apakah dia mata air yang mengalir, apakah dia anak selat, apakah dia lautan? Maka semuanya suci. Jadi air asalnya suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bi. Kemudian dia menurunkan untuk kalian dari atas langit berupa air supaya air tersebut bisa mensucikan kalian. Lihat ya, Allah sifatkan air itu mensucikan kalian. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah dalam surat Al-Furqan yang tadi sudah kita singgung, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari atas langit berupa air hujan dengan sifat yang tahura, sifat yang suci, mensucikan. Jadi asal air adalah suci. Wa liqaulihi nabi, air sumur, air sungai, itu asalnya suci. Wa liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi pernah doa
Di antara doanya, Allahumma ghsilni min khatayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa, ya Allah, bilma, dengan air, wa thalaj, demikian pula dengan salju, wal barad, dan juga air yang dingin. Jadi semua air sifatnya adalah suci. Kenapa diartikan, ya Allah, sucikanlah aku dari dosa dengan air, salju, dan air dingin? Maksudnya mandi dan wudu. Seorang yang mandi janabah, seorang yang berwudu, maka tetesan-tetesan air itu akan membawa dosa-dosa sampai dia mengering. Karena itu seorang yang berwudu, upayakan jangan dielap pakai andung. Ada juga yang pakai kanebo, ya Masya Allah, saya pernah lihat. Dia nggak bawa andung, saya pikir andung, kok kanebo? Anda pikir buat motor, ternyata buat mukanya. Jadi kalau habis wudu, biarkan dia mengering. Dia mengering membawa dosa-dosa. Tetesan-tetesan yang menetes pada tangannya, sampai ke ujung kukunya, itu dia membawa dosa dan gugur. Disebabkan karena tetesan air wudu, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nanti insya Allah mungkin ada keutamaan wudu, berwudu. Karena itu jangan dibasuh dengan anduk atau dengan tisu, biarkan dia mengalir. Kalau dingin gimana? Dingin ada lagi keutamaannya. Seorang dingin kadang pengen dilap karena nggak kuat dingin. Ada keutamaannya tersendiri kalau memang dalam keadaan musim dingin. Nabi SAW mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yafa'u bihi darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada engkau suatu amalan yang dengannya dosa itu bisa dihapus, terhapuskan dosa, bahkan terangkat derajatmu karenanya. Jadi bukan hanya menghapus dosa, tapi mengangkat derajat kemuliaan. Isbaghul wudu 'ala al-makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum yang sedang ikut pengajian, dikatakan isbaghul wudu 'ala al-makarih. Kau sempurnakan wudumu ketika kau sedang enggak suka berwudu. Kata para ulama, maksud enggak suka berwudu yaitu ketika musim dingin. Ketika musim dingin, air pun menjadi dingin karenanya. Kemudian datang waktu sholat yang dia harus berwudu dengannya, ternyata dia bisa sabar. Menyempurnakan wudunya, enggak buru-buru. Kan wudu ada tiga ya. Hitungan wajib satu. Satu. Hitungan sunnah dua. Satu, cuci tangan. Dua, cuci tangan. Kumur dua kali. Itu hitungan sunnah. Hitungan sempurna berapa? Tiga kali, kecuali daerah apa kepala ya, hitungan tiga. Nah itu namanya isbagh, dia sempurnakan. Ketika musim dingin, di tempat yang dingin, airnya dingin, dia bisa sabar, dia sempurnakan wudu tiga. Maka dengannya seorang bisa terhapuskan dosa dan terangkat padanya derajat kemuliaan. Cuman ada beberapa pertanyaan. Ketika seorang dingin, di tempat yang dingin, di musim yang dingin, airnya dingin, kemudian dia tahu keutamaannya. Dia tahu keutamaannya. Keutamaannya apa? Terangkat padanya derajat, terhapuskan padanya dosa-dosa. Tapi kalau dia berwudu, ini mungkin bisa flu. Karena dingin, dia alergi dingin. Mana yang lebih utama? Dia wudu pakai air dingin, atau pakai air dispenser biar anget? Kenapa? Karena ada mudharat. Taib, yang lebih afdal adalah ketika seorang berwudu dengan air yang dingin, ternyata itu bisa memudaratkannya, maka yang lebih afdal adalah dia mencari air yang selain itu. Dia masak air, kemudian dia berwudu dengan air hangat. Apa alasannya? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukat. Karena Allah berfirman, janganlah kau cemplungkan dirimu kepada kebinasaan. Gara-gara wudu pakai air dingin, bersin-bersin, flu, demam, meriang, libur sholat berjamaah di masjid. Kan mudarat.
Karena itu yang paling afdal lalu dia gunakan air hangat ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air daripada air laut. Ketika beliau ditanya, gimana air laut apakah bisa mensucikan bagi kami berwudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan fikih yang amat luas sekali. Bonus yang tidak bisa dibendung faedahnya. Wa huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lihat kalimatnya. Nabi ditanya tentang air, apa? Air laut. Apakah suci? Jawaban Nabi apa? Airnya suci. Boleh seorang berwudu dengan air laut. Bonus. Apa bonusnya? Al-hillu maitatuhu. Bangkai yang ada di laut itu pun halal untuk kalian. Masya Allah. Dari sini kan kita mendapatkan pelajaran. Masalah makanan-makanan yang berasal dari laut, apakah halal? Maka tentu jawabannya halal berdasarkan ucapan Nabi, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Berarti ketika seorang makan cumi-cumi misalnya. Cumi-cumi punya apa? Punya tinta kan? Nah, ketika seorang makan di restoran, apakah tintanya menjadi haram untuk dimakan atau tidak? Gimana jawabannya? Hah? Boleh gak? Hah? Berdasarkan hadis ini gak masalah. Jangankan tintanya, bangkainya pun boleh. Bangkai yang ada di lautan itu boleh dimakan. Apalagi itu bukan bangkai kan gitu. Sesuatu yang dipotong, sesuatu yang dimatikan sengaja, masih hidup, kemudian diproses, masih ada apanya? Masih ada tintanya. Maka yang paling kuat, pendapat yang paling kuat dari permasalahan ini adalah boleh makan, apa namanya, cumi yang masih ada tintanya. Yang nggak boleh itu makan tinta Parker. Nah, itu nggak boleh. Mabok nanti. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma' kal khal wal benzin wal asir wal limun wa ma syabahu dhalik. Kemudian pembahasan berikutnya, bersuci dengan air, tapi air tersebut sudah menjadi proses makanan, atau air tersebut sudah berubah keadaannya, bendanya cair tapi sudah berubah keadaannya menjadi minyak misalnya, itu nggak boleh sudah digunakan untuk berwudu. Penulis mengatakan kal khal, seperti khal, khal itu semacam cuka. Seorang nggak bisa berwudu dengan cuka, nggak syah. Wal benzin, bensin, nggak bisa seorang berwudu dengan bensin, meskipun bentuknya cair. Wal asir, demikian pula jus, buah, itu kan buah, dicampur air, apakah bisa berwudu? Penulis mengatakan tidak bisa. Wal limun, demikian pula air lemon, itu nggak bisa digunakan untuk berwudu. Wa ma syabahu, atau yang semisal dengannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, falam tajidu ma'an, ketika seorang tidak mendapati padanya air, fatayammamu, maka hendaknya dia bertayamum sa'idan tayyiban, dengan sa'id, sesuatu yang di atas permukaan bumi, tayyiban, yang masih bagus, bukan lumpur, bukan tanah yang bercampur dengan kotoran, bukan, akan tapi tanah yang baik. Kata penulis, lihat fikih penulis, falau kana taharatu tahsul bima'in ghairil ma' lanaqala adamul ma' ilaihi wa lam yanqul ila turab. Andai bersuci itu boleh dengan air yang sudah mengalami proses, niscaya akan dinukilkan bolehnya penggunaan tersebut dan tidak akan disebutkan tanah. Lihat kalimatnya ya. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bagus. Kalau memang boleh seorang berwudu dengan jus atau berwudu dengan misalnya apa namanya? Dengan lemon, misalnya perasan lemon, atau dia boleh
berwudu dengan al-khal, cuka misalnya, niscaya ayatnya enggak berbicara seperti itu. Falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapati air, maka boleh menggunakan air yang lain yang sudah mendapatkan proses seperti lemon jus dan seterusnya. Tapi tidak. Justru bunyi ayatnya, kalau memang enggak dapatkan air yang asal zatnya air, maka ganti dengan apa? Dengan tanah. Ini kata penulis rahimallahu taala. Tapi mungkin saya cukupkan sampai sini. Silakan buat rekan-rekan jika memang ada yang harus ditanyakan, tafadhol. Silakan. Baik, insyaallah nanti kita asal. Bismillah. Terbangnya itu jam 3:11. Jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya bisa secara langsung ataupun bisa melalui nomor WA yang sudah tercantum di broadcast. Silakan yang ingin bertanya langsung saya persilahkan untuk teman-teman yang menunggu. Oke, baik ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apabila di badan terdapat bekas atau luka sayatan sehingga mengeluarkan darah, apakah wudu dan sholatnya itu sah? Ketika seorang berwudu sementara dia ada luka. Gini. Terus? Itu waktu dibasuh dengan wudhu tapi darahnya masih keluar atau ya ada yang membuka, apakah itu sah atau tidak? Baik, jazakallahu khairan. Darah yang dipermasalahkan di dalam ilmu fikih adalah darah wanita. Adapun darah selain darah yang keluar dari kubul perempuan, maka itu enggak masalah. Darah kita tuh enggak najis. Ketika seorang berwudu, kemudian masih ada darahnya, kemudian ternyata masih menetes darah, maka sah wudunya. Jelas ya? Yang jadi masalah itu adalah darah perempuan. Kalau darah perempuan itu najis, tapi kalau darah laki-laki tidak ya. Darah tubuh maksudnya ya, itu tidak najis. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, jelas kelihatan. Selanjutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kotoran cicak itu termasuk najis apa enggak, Ustaz? Terus keduanya kan itu misalkan kita waktu mulai sholat kan belum saat tengah-tengah sholat kita kena kotoran cicak, itu gimana hukumnya? Kita harus mengulang, mau bersihkan dulu, atau selesaikan aja, itu sah banget. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran cicak, dari pendapat yang terkuat itu, dia bukan najis. Kotoran cicak bukan najis. Apabila seorang terkena padanya kotoran cicak, maka cukup dibersihkan dengan air. Kemudian ketika dia terkena padanya najis, maka sholatnya syah. Apa sebabnya? Karena dia tidak najis. Jelas sampai sini ya. Itu dari pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama yang saya ketahui. Jadi kotoran cicak itu tidak najis. Apabila seorang di tengah sholat, kemudian datang misalnya cicak mengeluarkan kotoran mengenai tubuhnya, maka tidak najis. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, untuk semisal kita dalam keadaan hajat kecil, apakah jika kita mandi besar langsung otomatis tersucikan atau harus berwudu saja? Atau berwudu saja? Tanpa berwudu. Ketika seorang hadas kecil, kemudian dia mandi, ya. Setelah dia mandi, apakah mandi tersebut bisa mengangkat hadasnya tanpa dia berwudu? Itu mungkin pertanyaan ya.
Ini terikat dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu bergantung dengan niatnya. Ketika dia mandi, ternyata dia enggak niat untuk berwudu. Jelas ya? Enggak berniat untuk berwudu. Apakah mandinya mencukupkan untuk berwudu, untuk mengangkat hadas? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kan tapi ketika seorang mandi, kemudian dia niatkan berwudu dengan cara wudu yang tidak apa namanya? Dengan wudu yang tidak sesuai dengan urutannya, maka mandinya pun tidak mengangkat hadas. Maka yang mengangkat hadas adalah ketika seorang dia berwudu sesuai dengan tuntunan, kemudian dia mandi dengannya, maka cukup. Dia nggak perlu untuk berwudu lagi ketika sholat. Misalnya seorang masuk dalam kamar mandi, dia ingin membersihkan anggota wudu, kemudian dia pasang niatnya, saya pasang niat untuk berwudu saja. Dia wudu, selesai wudu seperti wudu untuk sholat, kemudian dia mandi, kemudian dia keluar daripada kamar mandi. Pas ditegakkan padanya azan, apakah dia mengulang lagi untuk berwudu? Maka jawabannya tidak. Enggak perlu berwudu karena sudah ditutup wudu yang pertama dengan mandi, tapi yang dia niatkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Apakah setiap hadas kecil itu membatalkan wudu? Hadas kecil tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan definisinya. Apa arti hadas? Sesuatu yang bisa menghalangi seorang dari sholat, berarti batal wudunya. Keluar dari dua jalan, depan belakang, baik angin, baik air atau kotoran, kan demikian. Atau memakan daging unta. Kalau makan daging kuda, sapi, kambing itu tidak membatalkan, tapi beda dengan unta. Kenapa dibedakan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang makan daging unta dianjurkan untuk berwudu, diperintahkan untuk berwudu. Hukum asal perintah adalah wajib. Karena itu mereka para ulama memasukkan memakan daging unta sebagai pembatal wudu. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semisal apa itu namanya, kita berwudu ketika hujan, tetapi menggunakan tetesan hujan melalui genteng kepada masuk bersuci. Sesuai dengan zatnya ya, air hujan. Air hujan asalnya apa? Asalnya suci. Kemudian mengenai genteng. Genteng asalnya apa? Suci atau najis genteng itu? Suci. Ketika air tersebut mengalir kepada benda yang suci dan tidak merubah air itu sendiri, maka airnya kembali kepada hukum asalnya, dia suci. Dan nanti akan ada pembahasan insya Allah pada bulan depan ya, pembahasan bagaimana kalau air itu bercampur dengan benda yang najis. Nah, nanti pembahasan berikutnya. Adapun genteng, maka dia tetap termasuk suatu hal yang suci. Maka seorang boleh menggunakan wudu dari tetesan air hujan yang telah melewati genteng. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang dari WA mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada terakhir saja dong. Ya masyaallah. Semisal apa itu namanya, kotoran kucing, apakah ada hilaf untuk kesucian itu? Kalau untuk masalah kesuciannya, memang terdapat silang pendapat dalam masalah apa namanya kotoran kucing. Kalau saya pribadi tidak ada dalil yang menyatakan apa namanya kotoran kucing itu najis. Akan tapi tentu seorang yang mendapati ada sesuatu kotoran, hendaknya dia menghindarkan dirinya daripada kotoran tersebut. Ketika ada dua pendapat, di sini ada silang pendapat. Cari aman, yang paling terbaik adalah cari aman. Bagaimana cara keluar daripada silang pendapat itu sendiri? Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan tidak najis. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapati ada dua perbedaan? Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan tidak najis. Yang paling terbaik adalah dia menghindari daripada
silang pendapat itu sendiri, yaitu dengan cara menjaga diri jangan berurusan dengan kotoran kucing. Jelas ya? Jangan bermudah-mudah, nggak suci insya Allah nggak apa-apa. Tapi kan bau, kan gitu. Yang satu mengatakan ini najis, itu lebih selamat. Dalam artian dia bisa mensucikan tubuhnya dari najis. Tapi tidak ada kriteria tertentu seperti jilatan anjing. Dia harus dicuci kemudian dicampur dengan tanah. Adapun cara membersihkan cukup dengan air saja. Wallahualam bissawab. Nanti insya Allah akan masuk pembahasannya ya. Sabar. Jangan berdalam-dalam dulu, insya Allah ada pembahasan. Insya Allah. Dan Ustaz, ini ada pertanyaan dari online. Yaitu, apabila seorang hendak ke masjid mengerjakan sholat subuh, namun kita bangunnya pas iqomah, Ustaz. Dan pada saat itu juga dia dalam keadaan bersabda sesak dan tidak sempat mandi karena ingin mengejar sholat jamaah, jamaah di masjid. Dan dia berijtihad yaitu dengan hanya membersihkan saja, misalnya hanya dengan wudhu aja atau dengan tayamum. Mungkin karena juga ada dalam kondisi operasi, Pak. Operasi. Nah, jadi dia seperti itu kondisinya. Seorang yang junub berarti ya? Ya. Seorang yang junub. Ketika dia mendapati azan sholat subuh misalnya, dia dapatin dirinya azan subuh, sementara dia pun mendapati dirinya dalam keadaan junub. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mandi? Atau dia mendatangi sholat kemudian mengganti junub tersebut dengan tayamum? Ya. Kalau dia sehat walafiat, sehat walafiat. Kedua, tidak ada satupun yang memudorotkan dirinya. Maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi untuk mengangkat hadasnya. Apalagi ini bukan hadas, tapi khobat ya, hadas besar ya. Ini hadas besar yang harus mandi padanya. Maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia sehat, namun kalau dia nekat mandi, meskipun dengan air hangat, tapi karena cuaca dingin, maka dianjurkan padanya tayamum bukan berwudu. Tayamum bukan berwudu. Kemudian dia sholat ke masjid. Jadi pengganti junub itu bukan wudu, tapi tayamum. Itu kalau sehat, tapi bisa memudaratkan. Lantas bagaimana dengan orang yang ada operasi? Maka ketika dia mendengarkan adzan, kemudian sementara dia mendapati dirinya junub, dan dia ada satu penyakit misalnya, bekas operasi, jahitannya basah, kalau dia mandi akan memberikan mudarat, maka cukup padanya untuk bertayamum. Untuk bertayamum, kemudian dia mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir. Tadi disebutkan hukum air yang sudah bercampur seperti air cuka, air kopi atau air jus itu tidak bisa mensucikan atau untuk berwudu. Dan ini ada pertanyaan, apabila air itu diolah seperti air sungai yang keruh atau air ledan kemudian diolah oleh PGAM kemudian dikasih klorin, apakah bisa mensucikan atau bisa sah berwudu? Air yang keruh kemudian disucikan menjadi jernih kan gitu. Kemudian mungkin mendapatkan campuran kaporit. Sementara kalau air tersebut berubah aromanya, berubah pula rasanya, tapi yang merubahnya bukan sesuatu yang najis, maka dia boleh berwudu dengan air tersebut. Kaporit, dia najis bukan? Bukan kan? Kaporit bukan najis. Ketika dia bercampur, memang sengaja dicampurkan kepada air dengan fungsi mungkin menghilangkan kuman dan seterusnya, maka ketika air tersebut sudah berubah rasanya, berubah aromanya, kan bau kaporit ya, tapi yang merubahnya bukan sesuatu yang najis, maka wudu dengannya syah, seperti pam, ledeng, misalnya air kolam renang misalnya, yang sudah bercampur dengan apa? Kaporit, maka boleh seorang berwudu dengan air tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Tambah dari ibu-ibu, ini yang paling terakhir ya, insyaallah. Pertanyaannya adalah, apakah ujung gamis yang terkena kotoran binatang di jalan secara tidak sengaja itu
bisa najis karena kita nggak tahu. Seorang itu dihukumi dengan sesuatu yang dia ketahui. Apabila dia tidak mengetahui kalau ini najis, maka dia tidak dihukum atasnya. Ketika seorang mengetahui ini najis dan ternyata dia masih dalam keadaan sholat, maka dia wajib membatalkannya. Dia wajib membatalkannya. Karena dia tahu itu najis. Tapi kalau dia ternyata habis sholat, kemudian setelah salam selesai, dia dapati, loh kok ini baunya pesing misalnya. Ini kok baunya ada kotoran misalnya. Maka sholatnya syah. Karena terikat dengan ilmu yang dia ketahui. Sholatnya sudah selesai, sementara dia baru menyadari dirinya terdapat padanya najis. Maka sholatnya syah, tidak perlu diulang. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.